Keluarga Mas Indonesia, salah satu hal yang lagi ramai dibicarakan di komunitas keluarga Mas Indonesia adalah emas-emas ukuran kecil. Ada emas mini, mini gold, ewa gold, yaitu diantaranya. Ada juga big emas. Kalau teman-teman ditawarin untuk membeli atau jadi distributor emas mini, mini gold, ewa gold, pilih yang mana? Nah, simak 5 hal yang perlu teman-teman perhatikan tentang emas kecil tersebut dari sisi teman-teman mau jadi nasabah atau mau jadi distributor pada video Goldfather berikut ini. Silakan disimak, semoga bermanfaat. gudangemas.com, tambah sekeping lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluarga Mas Indonesia dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan Goldfather di The Goldfather Channel, channel edukasi emas pertama di Indonesia. Teman-teman, mungkin di antara kita ada yang ditawarin untuk membeli emas-emas ukuran kecil, ya. Tadi Goldfather sebutkan emas mini, mini gold, atau EOA gold. Itu yang paling gencar banget ya, lagi promosi-promosi di masyarakat. Nah, akhirnya banyak juga dari member keluarga Mas Indonesia yang bertanya ke Goldfather, Goldfather pilih yang mana nih? Saya ditawarin emas, ada mini gold, emas mini, dan ewa gold, saya pilih yang mana? Nah, itu dari sisi calon nasabah. Nah, sekarang ada juga dari sisi calon distributor yang ingin bisnis. Goldfather, kalau mau bisnis kira-kira pilih yang mana? Emas mini, mini gold, atau ewa gold? Untuk itu Goldfather coba sampaikan 5 hal yang bisa jadi bahan pertimbangan buat teman-teman apakah ingin menjadi nasabah salah satunya atau ingin berbisnis dengan salah satu brand emas ukuran kecil tersebut. Yang pertama ingin Goldfather sampaikan adalah masalah kualitas, ya, ini nomor satu sebelum yang lain-lainnya. Untuk mengukur bagaimana kualitas emas kecil-kecil tersebut, emas mini, mini gold, dan ewa gold, Goldfather langsung saja yang paling simpel salah satunya bawa aja ke pegadaian. Goldfather coba, dengan membawa ke pegadaian itu kita bisa belajar 2 hal. Satu, karena emas ini akan diuji, kita akan tahu berapa karatasenya. Yang kedua, yang penting juga, ini menjawab pertanyaan, bisa nggak digadai di pegadaian, ya. Nah, untuk itu Goldfather sudah datang ke pegadaian Kebayoran Baru tadi, ya, ini tanggal 4 September 2020. Assalamualaikum keluarga Mas Indonesia, kali ini Goldfather mau menggadai emas kecil-kecil. Ada emas mini, ya, ada emas mini, nih emas mini ya, 0,5 gram. Yang kedua ada mini gold, 0,5 gram juga, ya. Dan yang ketiga ada EOA gold, ya. Oke. Nah, Goldfather mau menggadai di mana? Nggak tanggung-tanggung, langsung bawa ke pegadaian. Kenapa? Yang paling mantep di sini kan, ahli taksirnya di sini semua, ya nggak? Jadi Goldfather langsung bawa ke sini. Harapannya kalau di sini bisa digadai dengan tanpa dibuka, itu bisa menjadi referensi kalau kita menggadai di tempat lain, gitu ya. Tadi sekilas Goldfather udah nanya, ini diterima apa enggak? Diterima katanya, nggak dibuka segelnya, ya. Tapi nanti ditaksir berapa karat? Nah, Goldfather juga nggak tahu. Nanti setelah kita dapat surat bukti kreditnya, Goldfather akan sampaikan ke teman-teman, ya. Setelah ini, ya, Goldfather isi dulu formulirnya di pegadaian, ya. Oke. Dan hasilnya adalah diterima di pegadaian, ya. Alhamdulillah, selamat buat Mas Mini, Mini Gold, dan Ewa Gold, ya, diterima dengan nih 3 keping logam mulia 0,5 gram ditaksir 24 karat. Jadi ketiganya ditaksir sebagai emas 24 karat. Mantap. Itu yang pertama secara kualitas. Dan yang lebih mengejutkan tadi, Goldfather sebenarnya pada saat menggadai emas kecil ini, itu Goldfather udah pasrah aja loh. Kalau mau digunting silakan, nggak digunting juga nggak apa-apa, ya. Kalau digunting kan kita bisa lihat di ukurnya gimana, ngujinya gimana, gitu ya. Dan ternyata teman-teman, emas kecil-kecil ini diterima tanpa dibuka kemasannya. Waduh, hebat. Jadi sudah diterima aja langsung tuh, baik emas mini, mini gold, dan ewa gold. Dengan demikian, Goldfather menangkap kalau dari sisi kualitas emas termasuk 24 karat berdasarkan pegadaian, ya. Dan bisa digadai teman-teman tanpa dibuka kemasannya, ya.
Itu poin penting yang pertama. Yang kedua, kalau teman-teman ingin menjadi nasabah, yang perlu dipertimbangkan adalah harganya. Mana yang lebih ekonomis? Let's say sama-sama 0,1 gram, sama-sama 0,5 gram, sama-sama 1 gram misalnya ya, atau 0,05 gram. Mana yang dipilih? Cari yang paling ekonomis harganya. Itu yang paling simpel, kualitas sama, penerimaan di pegadaian sama. Cari aja yang lebih ekonomis ya kan? Dari berat yang sama, harganya lebih hemat. Oke? Itu yang kedua. Dari sisi nasabah. Yang ketiga, masih dari sisi nasabah, teman-teman bisa juga pilih mana di antara ketiga emas ukuran kecil ini yang spreadnya, selisih antara kita membeli dan menjual itu paling kecil nilainya. Ya, bisa cek sendiri di situs webnya atau tanya ke distributornya. Kalau saya beli hari ini, kemudian dijual hari ini juga, selisihnya berapa? Dikurangi berapa? Dipotong berapa? Nah, hitung tuh. Emas mini berapa, mini gold berapa, EOA gold berapa. Itulah yang kita namakan spread. Nah, cari emas dengan spread yang paling kecil. Ya, itu dari sisi nasabah. Itu yang ketiga ya, teman-teman. Sekarang yang keempat. Yang keempat spesial buat teman-teman yang mau berbisnis. Emas ukuran kecil. Tinggal pilih biaya lisensinya yang paling murah yang mana. Itu aja. Cek tuh, tanya-tanya dulu. Ingat ya. Dahulukan edukasi, investigasi, tanya-tanya, jangan ragu-ragu. Cek ke websitenya, tanya ke distributornya. Kalau mau jadi distributor, berapa sih biayanya? Ke agenanya, daftar berapa? Terus misalnya ada paket berapa gitu kan? Kalau bayar sekian, apakah hanya lisensi saja? Atau ada termasuk paket perdananya gitu ya, emas berapa? Ya, dari tiga brand tersebut, bandingkan saja mana yang biaya lisensinya paling terjangkau ya. Itu yang keempat untuk teman-teman yang ingin berbisnis. Yang kelima, kalau menurut GoFather, bisa jadi pertimbangan tambahan nih, sistem penjualannya apakah beli putus atau ada sistem jaringan. Kalau GoFather kan suka dengan sistem jaringan ya, jadi kita bisa membina pasif income, itu lebih enak. Tapi kalau beli putus, it's okay, nggak apa-apa. Ya, seandainya ada yang sistem jaringan, menurut saya itu lebih worth it ya, buat dikembangkan. Ya, itulah 5 hal tentang emas kecil-kecil, dalam hal ini brand emas mini, mini gold, dan EOA gold. Jadi kalau dari sisi kualitas, karena menurut pegadaian ini 24 karat dan diterima, menurut GoFather sih kita nggak usah risau lagi ya. Dan teman-teman semua yang ingin menjadi nasabah, silakan dipertimbangkan faktor tersebut. Yang ingin berbisnis atau jadi distributor juga dipertimbangkan kembali dua faktor terakhir, yaitu yang keempat dan kelima ya teman-teman. Jadi dengan informasi ini, GoFather harapkan di antara rekan-rekan semua, apakah itu nasabah mini gold, EOA gold, atau mas mini, atau juga distributor, reseller mini gold, EOA gold, atau mas mini, itu bisa berlomba-lomba dalam hal yang positif. Yang pertama, harapan GoFather dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kita untuk memiliki emas gitu ya. Dahulukan edukasi kepada nasabah sehingga nasabah bertransaksi atas dasar informasi yang tepat sehingga keputusannya diambil juga baik ya. Itu salah satu ciri penjual atau pedagang emas yang mantap. Demikian informasi dari GoFather, semoga bermanfaat. Jangan lupa stay calm and buy gold before it's too late. One family, one kilo for better Indonesia. Dah, assalamualaikum. GudangEmas.com, tambah sekeping lagi.